akan ku habisi kamu. Negeri ini akan aman. Aku harap juga begitu. Mudah-mudahan Kanjeng Prabu Siliwangi akan menghukum mati Biang Kerok itu. Amin. Ya, kita pergi. Barna, kamu dengar orang itu tadi ngomong apa? Dengar, Karsa. Berita ini, berita sangat menarik. Karsa, kalau berita ini kita sampaikan sama Nini Durga, pasti Nini Durga senang. Iya, Barna. Tunggu apa lagi? Ayo, ayo. Cukup, Durga. Kenapa, Kembang? Rasanya aku sudah lelah. Bagaimana kamu bisa lelah? Kita tidak mungkin bisa mengalahkan Selut dan Genit jika kamu sudah melempem seperti ini. Kau harus sadari, Durga. Bagaimana kita bisa mulai sementara mereka memegang wesi kuning itu? Nini, ada berita menarik, Nini. Si Brokok kepala kucing. Berita apa, bodoh? Katakan. Senopati Arga tertangkap. Senopati Arga tertangkap. Apa omongan kalian bisa dipercaya? Ah, benar, Nini. Aku sendiri mendengar dari orang-orang Pajajaran, Nini. Iya, Nini. Telinga kita masih bagus, Nini. Iya, Nini. Durga, ini adalah berita bagus. Semua orang harus tahu, Durga. Senopati meringkuk di penjara. Benar sekali, Gusti. Aku akan mengambilnya dari penjara. Karena aku yang berhak menghukum mati si manusia licik itu. Kesalahannya terlalu banyak terhadap dan tidak bisa dimaafkan. Biarkan aku menghisap darahnya. Terserah padamu, asalkan kamu senang, anakku. Tapi bagaimana caranya mengambil orang licik itu dari penjara Pajajaran? Kita menyusup ke istana Pajajaran. Ternyata kamu pintar juga. Aku akan hisap darahnya di sana sampai kering. Aku setuju. Itu lebih baik, anakku, Adi Sejunjung. Kenapa?
kenapa kamu tiba-tiba menghalangi jalan? Kamu orang istana. Tentunya kamu tahu jalan yang aman ke penjara. Cepat beritahu aku. Aku hanya tamu di sana. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahu. Aku akan memaksa. Apa yang sedang terjadi di Ninda Tepar Utama? Kenapa aku merasa kalau beliau dalam bahaya? Ya, aku harus segera menolongnya. Tambah sakti. Aku harus mengeluarkan ajian puting beliau. Diberi waktu 3 hari, kami tidak sanggup, Nyai. Karsa. Lihat, Barnata, kadek Malaysia. Malaysia, lutut, jalan. Sekarang siapa lagi di antara kalian yang berani membangkang? Buar, buar. Aku sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan orang jahat itu. Tapi, apa yang harus kita lakukan?